Welcome back again. Dan ya, ini udah ada dua album ya. Gua akan unboxing langsung dua karena mereka keluarin langsung dua ya. Yang pertama ada ITZY dengan Cheshire, dan yang kedua ada Red Velvet untuk ya birthday ya. Ini mereka keluarin dua versi ya sebetulnya untuk si Red Velvet. Jadi ada yang cake yang kayak gini, dan ada yang photobook yang kayak biasa. Dan yang paling langka yang ini sebetulnya, yang cake version, karena mereka nggak cetak banyak untuk album ini. Sedangkan untuk yang Cheshire ini ya, ini nggak, ibaratnya nggak terlalu limited banget sih, nggak kayak yang si Red Velvet ini yang lalu belinya juga lu harus nge-war untuk ini. Oke, kita buka dari yang mana dulu ya. Oke, karena kita buka dari ITZY dulu lah. ITZY kayak gini isinya, dan di dalamnya seperti biasa ada album album foto mereka ya. Nah kayak gini bonusnya, nanti kita akan lihat terakhir. Untuk albumnya kayak gini, ini foto-foto dari membernya ya. Oh ya, untuk lagunya pun juga cukup enak ya, yang baru ya. Oke, ini Ryujin sentralnya tuh. Ini Yuna. Oh ya, jadi mereka sebetulnya ada dua ini ya, dua tipe untuk album, untuk photobook ya. Jadi ini kayak yang lebih kayak elegan, dan ini lebih yang kayak friendly lah ibaratnya tuh, kayak gini. Nah seperti biasa, ini disknya di belakang, dan ya JYP lu harus lebih care dengan CD ya, karena si CD ini penting juga ya, karena lu nggak kasih pelapis, lu taruh kayak gini doang, ini bisa ngerusak untuk bagian belakangnya sih sebetulnya. Dan ya gua akan kasih sleeve, karena gua kan di album juga nggak cuma di photocard ya, cuman gua juga dengerin juga untuk lagu-lagunya. Jadi gua akan masukin ke sini ya kayak gini. Jadi albumnya akan lebih, CD-nya ya terutama ya, akan lebih aman lah ibaratnya. Oke, sekarang kita akan lihat bonus-bonusnya apa aja. Yang pertama poster, seperti biasa mereka akan keluarin poster, cuman ini bukan big poster ya, tapi lebih ke mini poster lah sebetulnya. Nah, mini posternya kayak gini, terus ada stiker. Nah ini stikernya kayak gini, ini ada kelima member ya, lima member ya keluarin stiker. Terus ini mini mini poster ya, mini lirik lah sebetulnya. Dan ya ini lirik lagunya kayak gini. Terus apa lagi dapat, ini lebih kayak ini ya, lumayan kayak sudoku atau apa nih, kayak misalkan ini dipotong dia bisa akan membentuk sebuah permainan lah kayak gitu. Dan ini dapat hologramnya juga, hologramnya Lia. Oke, dan ini dapat apa lagi? Yeji. Oh, ini mini poster ya, mini poster. Jadi ini poster Yeji dapatnya. Terus ya ini dia untuk kayak semacam mini photocard juga ya. Photocard yang kurang gede lah ibaratnya. Dan ini dia kita dapat. Oh ya, karena gue PO-nya dari JYP, jadi gue dapat 4 photocard. Oke, yang pertama langsung kelihatan. Ini gue dapat Lia, ini Chaeryeong, lalu hologramnya gue dapat Lia lagi, dan ini bonus dari JYP-nya gue dapat Yuna. Jadi ada 4 photocard di ITZY ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Red Velvet. Oh ya, untuk lagunya Red Velvet juga lumayan enak lah, seperti biasa dengan tema eye catching ya, karena sesuai dengan slogannya Velvet ya, boxnya kayak gini ya.
Nah ini untuk cake versionnya mereka keluarin modelnya gini, jadi kayak benar-benar cake kue gitu ya. Langsung kita unboxing isinya. Nah SM ini ya dikasih pelindung ya, si pelindung ini di bawahnya, ini bisa buat disk lebih aman ya seharusnya. Ini pertama ada disknya, dan ya karena dia kan modelnya cake ya, jadi untuk model cake itu untuk foto-fotonya pun keluarinnya juga ya ini bulat begini tuh. Tuh ini fotonya, ini yang foto rame-ramenya. Ini Yeri. Jadi ada depan ada belakang. Yeri juga 2 3 Yeri semua nih sini. Waduh, 4. Ini Yeri lagi yang kelima. Wow, Yeri semua 6. Ini yang rame-rame. Ya, ini kayak di box ini Yeri semua sih harusnya. Tuh si Magni-nya Red Velvet. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Nah, seperti biasa kita dapat juga untuk lirik. Lirik albumnya ya, kayak gini. Dan ini dapat kayak pelindung. Pelindung gitu. Ini juga dapat. Ya, ini bisa ditempel sih harusnya ya. Dan yang terakhir dapat fotokartnya ya, fotokart SM cuma satu ya, kayak JYP ya. Dapatnya udah ketahuan lah itu Wendy, happy birthday to you. Nah, dapat Wendy Red Velvet. Oke, sekian dulu dari unboxing kali ini.